Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Masih bareng channel Cina TV. Masih dari Pasar Kliwon Kudus. Oke, teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman semuanya yang baru saja menonton video ini, yang belum subscribe monggo silakan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan updatean video terbaru bareng Cina TV. Kali ini saya mau review gimana Kudus ini, Pasar Kliwon ini terkenal dengan sapi jogrokannya, ya. Sapi bakalan dan sapi jogrokan, bakalan jogrokan. Oke, kita langsung saja. Kita langsung saja ke dagangannya, Lekun Freddy. Kali ini ada si metal. Ada pira, Lek? Pitulas pitu seket. Ya. Mintanya 17.750. Gunmu ini mau? Ya. Berang tahun ini. Satu tahun lebih ya. Mintanya 17.750 nego. Duitnya nego. Sapi kau diri lek? Lereng Gunung Muria. Soalnya Lekun ini tempat tinggalnya di sekitar lereng Gunung Muria ya. Seperti ini kualitas sapinya. Maskun Freddy. Ini sapi-sapi bakalan jogrokan. Rp17.750 nego masih, teman-teman. Harga masih bisa dinego. Seperti ini kualitas sapinya, dari segi posturnya, dari kaki-kakinya ya. Sapinya jarang dimandikan ini. Bulunya agak panjang nih. Nih, taruh dari segi pantat-pantatnya, teman-teman. Terus dari punggungnya. Sapi dari lereng Muria. Dan selanjutnya ini ada limusin bakalan juga, teman-teman. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Kalau tidak salah ini dagangannya orang dari Pati sendiri nih, kalau tidak salah. Ada limusin. Kepira mau deh? Iki loh deh. Songolas, dua deh sama. Sing pegon nu biro gede. Wolulas, nih kok? Wolulasan dong. Songolas, wolulasan mana ya? Wow. Ini bakalannya bagus-bagus dan jeprok. Ini dari harga 18 sampai 19-an. Seperti ini kualitas sapinya. Yang sini itu 18.5. Gila, apik-apik sapi ini. Jenis ada limusin. Kisaran usia 1 tahunan lebih dikit. Seperti ini dari pantat-pantatnya, teman-teman. Ini teman-teman kualitas sapinya. Oke, kita coba dari depan. Dari harga 18 sampai 19. Sapinya. Tuh,
18 jutaan. Yo, sik. Nah, ini. Bakal-bakalan. Kaki-kakinya seperti ini, teman-teman. Bakalan-bakalan jogrokan. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Ki mau ket mau kok ora payu-payu jajane didol ora tau sapi iki. Sing ini loh. Jajane jajane bodol ora tau sapi mbok cekel itu ora tawake. Ah ini jagakannya RPD. Lagu piro lek? 18. Bepas no piro? 18 iku. 17 50. 17 50. Ini di net itu 17.750 si metal ya. Nah, seperti ini. Sinyal kali kok lemes ini piye yo ya. Dikir ke piro lek? 14 50 seket. 14 lebih ternyata ini. Jadi kebakalan ini masuknya teman-teman. Baygon ini. Kisaran usia ya, kalau ini ya kisaran 1 tahunan ya. Ini jogrokan. Ini dagangannya lek Rupati dan Yipur. Oke, kita lanjut. Yang ini ada deretan sapi-sapi pegon. Ini gandeng pegon ini, rodo gandeng. Oh. Ini rodo gandeng ini. Gun muji. Rodo pira mau di? 17.500. Tapi gandeng lebih gandengnya teman-teman, tapi kita nanti lihat dari full bodinya seperti ini kualitas sapinya. Seperti ini. Dan juga ini pegon lagi. Iku lah kedonya. Berapa kilo? 15. Iki. 15 pas. 15 pas. 15 yang ini 15. 15 teman-teman. Nah, yang ini 15, yang ini tadi 17.5. Kaki-kakinya seperti ini. Yang ini mintanya 15. Jogrokan teman-teman. Barangmu mau iki tok to, Bos? Tok iku. Endi, payu kabeh? Wis laris tenan. Dijang piro iki, Bang? Dijang piro iki, Bos? Eh, Bos. Ditawar berapa tadi? Tadi 65 ditawar 45. 45. Munda dadi piro? 15 apa piro? 15. Dadi 15. Bebek iki wis dilebur iki. 15 ya, kena 15 mau ya. Sudah di 15 juta. Sing iki mergo piro, Mang? Reti ra iki? Ra reti ya sing iki ya. Ah, kita lanjut. Dan juga ini ada pegon dan limusin.
jogrokan-jogrokan dan sapi bakalan jogrokan. Soalnya pasar Kudus ini mayoritas rata-rata dengan sapi bakalan jogrokan, teman-teman. Sayang sekali yang ini belum tahu harganya, yang ini. Ini juga bagus yang ini. Bang Antono, dipadosi iki lho jenengan. Ini sapi-sapinya ini ada yang unik ini ya. Jeruk ini jogrokan-jogrokan nih, bagus-bagus. Ini dagangannya Ipur, gobro Ipur. Harga piro emang? 17.500 ya. Ini dagangannya Ipur. Tuh, sing iki. Sing iki piro? Hei, sing iki to. 17.500. Seperti ini kualitas sapi-sapinya ya, teman-teman. Oke, demikianlah review kami di Pasar Kliwon Kudus. Perkembangan harga kualitas sapi bakalan jogrokan ya. Dari harga 15 sampai 18 jutaan. Oke. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses.